Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musallian wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa ladatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah wa ta'ala billah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nantinya dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di hari pertama bulan suci Ramadan, kita benar-benar merasakan bagaimana nikmatnya bulan suci Ramadan ini. Tentu ada yang bertanya, kenapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Tidak ada lain kecuali firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183 ini luar biasa. Pertama, orang muslim, orang Islam, orang yang telah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, bersaksi adanya Tuhan cuma satu, Esa adalah Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul terakhir di dunia ini. Setelah kita bersaksi seperti itu, maka diwajibkan bagi orang yang beriman itu, yang telah bersaksi tadi, untuk apa? Berpuasa. Sebagaimana orang terdahulu berpuasa. Yang menarik di ayat ini, tidak sekedar orang Islam itu wajib melaksanakan berpuasa, sebagaimana di dalam rukun Islam, tetapi ayat terakhir sangat menarik, yaitu la'allakum tattaqun. Coba kita pelajari, di dalam syahadat tidak ada la'allakum tattaqun. Di dalam sholat yang diperintah khusus oleh Allah sampai ada Isra Mi'raj sehingga Nabi Muhammad sampai ke atas di Lafzul Mahfud ketemu Allah, ada perintah tentang sholat, itu juga luar biasa, tetapi sholat tidak la'allakum tattaqun. Haji yang juga wajib, zakat yang wajib, itu juga tidak ada la'allakum tattaqun. Tapi kenapa di dalam bulan suci Ramadan kita ini wajib berpuasa? Ada ayat terakhir di dalam Al-Baqarah 183, agar kamu bertakwa. Ini menarik. Kenapa bisa menarik? Banyak analisis, agar kamu bertakwa karena memang unik berpuasa ini. Berpuasa itu unik, salah satunya adalah bersyahadat minimal ada orang tua kita bersyahadat. Atau minimal ada ustadz kiai yang ada orang masuk Islam bersyahadat. Mu'alaf. Atau apa saja yang berislam ada syahadat, mesti ada orang lain. Yang kedua, sholat. Sholat minimal ada orang tua kita kalau kita sholat. Ada orang lain kalau kita berjamaah. Ada juga orang lain melihat. Zakat, minimal penerima zakat tahu tentang zakat. Bagaimana haji? Oh, ini tambah luar biasa. Kalau yang haji, ada yang haji itu berangkat haji daerah tertentu, yang berangkat cuma satu, yang mengikuti itu bisa 3 bis, 5 bis. Sebanyak itu orang tahu kalau kita haji. Tetapi urusan berpuasa, urusan bertakwa ini, agar kita bertakwa ini maka menjadi luar biasa, karena saat kita berpuasa tidak satupun orang tahu kecuali Allah dan kita bertahu bahwa kita berpuasa. Yang menarik lagi, kalau sudah tidak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah, mari kita lihat nanti pada saat itu duhur katakanlah, panas matahari yang sangat panas di Indonesia, di negeri Arab atau dimanapun, pertanyaannya sederhana. Saat kita wudu mau sholat duhur, siapa yang tahu pada saat kita berwudu, maaf, mulut kita minum atau tidak saat wudu, tidak ada yang tahu.
Yang tahu cuma Allah dan kita. Agar kamu bertakwa. Di situ nanti kuncinya. Agar kamu bertakwa. Berarti ketakwaan itu ukurannya Allah dan diri kita. Tidak ada lain. Kalau kita lihat di dalam Asmaul Husna ada 99. Kita cukup satu saja. Allah Maha tahu. Maka kita tidak akan pernah berbuat negatif. Kita tidak akan pernah berbuat negatif. Kita tidak akan pernah berbuat yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Allah Maha tahu. Agar kamu bertakwa. Agar kita bertakwa. Karena kita bertakwa, takutnya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun yang bernama manusia atau ciptaan Allah yang lain. Makanya disitulah puasa mengajarkan pada kita sebuah ketakutan, keimanan yang utuh. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita ini beriman. Tidak ada lain. Yang lain itu hanya sekedar pada tatanan itu. Maka dari itu saudaraku dimulakan oleh Allah. Pada permulaan puasa ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua yang mendengarkan, melihat video ini. Yaitu agar kita benar-benar puasa Ramadan ini sebagai batu ujian pertama sebagaimana keimanan kita. Kalau kita paham bahwa hanya Allah yang melihat puasa kita, maka saat wudu jam berapapun gak mungkin kita akan minum. Kita tahan tidak sekedar tahan makan, tidak sekedar tahan mata, tidak sekedar tahan telinga, tapi tahan hati. Ini juga luar biasa puasa di tingkat paling tinggi. Tidak hanya sekedar makan, tidak sekedar itu mata telinga, tapi hati juga berpuasa. Iri, dengki, dendam, penyakit hati juga harus dibuang. Itu makna setan terbelenggu. Kalau sudah penyakit hati hilang, semua hilang, maka puasanya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan di hari pertama ini menjadi pemicu dan pemacu diri kita menjadi tingkat takwa yang lebih tinggi lagi. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Selamat berpuasa bulan suci Ramadan. Sekali lagi marhabannya Ramadan, judlana bil khair. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah amal ibadahnya. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni, apa kalau tidak jannah buat mereka yang berpuasa. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya diterima oleh Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.